Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua di sini. Saya sudah berada di rest area kilometer 116 dan di depan saya ini sudah ada special unit Mercedes-Benz Arox MP4 MP1 2536. Dia yang apa ya? Yang L cap standar. Dia high roof, trim space ya masuknya ya. 6x2 tech lift yang ban single belakang. Ini yang sudah Euro 3 tapi pakai apa knalpotnya cross Euro 4 yang MP2. Sama kayak cross GG ya, Arox yang dump truck belum yang Euro 5. Ini yang pernah dibawa Mbak Gina Trapper Shadow. Dan ini unitnya Pak Bos Topik. Maksudnya kita walk around karena unit ini terkenal nggak pernah berhenti lama. Jadi di atas itu ada sepasang ini ya, klakson, jak klakson angin kanan kiri, ada list garnish plastik warna hitam, itu ada ini ya apa kabin bagian atas, sama ada air filter di plastik, ada juga dia sun visor yang dilengkapi dengan lampu malam kanan kiri, sama ada antena yang aktif bukan aksesoris, itu ada bracket sun visor, ada stiker Fatana, ada blind spot mirror sebelah kiri depan sama sebelah kiri samping, stiker LNT 87, garnish plastik warna hitam, dia ada dua buah hand grip, dua buah wiper standar Mercedes, itu ada aerodynamic kit, sama itu ada spion, dia spionnya electric full dan di set warna body. Ini pipinya sama kayak Actros Arox gitu ya, sama ya Antos juga. Ini kalau Arox dia yang bilahnya tuh dia banyak UU gitu, banyak kerokan-kerokan karena ini Arox itu sebenarnya untuk off-road. Jadi dia ini bilahnya di grill tuh ada 2, di bumper ada 2. Dia cat warna body, balik itu ada radiator, ada AC. Ini ada logo Mercedes-Benz warna chrome, chrome. Ada yang logo Mercedes-Benz yang udah dari dulu dan legendaris. Ini emblem Arox. Ini pipi kirinya, itu spion kiri sama klakson itu kiri. Ini untuk bumper bawah dia ada wipe ini ya, semprotan otomatis untuk semprotan headlamp. Ini headlampnya dia formatnya itu ada lampu sen, bohlam, itu lampu jauh, lampu tembak, bohlam. Ini lampu proyektor tapi dia masih halogen biasa. Dan ini ada aerodinamis juga di bagian bumper bawah. Ini juga ada DRL sama lampu kabut. Ini dia ada untuk towing hook ya. Bisa di coverin. Itu ada lampu tembak proyektor LED ya. Itu ada housing radar, cuman kayaknya nggak pakai radar ini. Ada footstep plastik. Ada footstep tambahan juga. Untuk bagian bawah itu ada KD ya, ada undercoil, tekanan oli, rem cakram, as roda, fair down, sama stabilizer, sama cover footstep. Iya. Hanya untuk yang bagian kanan, contohnya sebelah kiri. Kemudian kita lihat ke kanan, ke kabinnya. Jadi di atas itu ada ini ya yang udah saya sebutin tadi, ada air intake, ada klakson, ada kabin atas, ada garnish plastik warna hitam, ada kaca mati sama stiker TAM Cargo, the best handling in land of Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok. Jadi itu jangkauan operasionalnya TAM Cargo. Itu ada window frame standarnya Mercedes-Benz MP4 ya. Itu ada laci sebelah kanan, sebelah kiri juga ada. Itu untuk yang bawah, cuma kayaknya yang bawah tuh nggak bisa ya, nggak bisa dibuka. Untuk hand grip dia plastik. Ini ada emblem 2536, 25 ton GVW, 360 horsepower, tenaga maksimal. Ini push stepnya ada 3, 1, 2, 3. Ini untuk ini ya, kayaknya untuk jungkit kabin apa-apa gitu. Footstepnya plastik. Ini dia juga ada lampu sen di fender.
Fender yang cat warna body warna gold. Sampai yang ke bawah juga dicat warna body. Untuk ban setir kiri kanan pakai ban Michelin X Multi 295/80R22,5. Peloknya full alkohol depan belakang. Baut 10 itu asnya as Actros Arox Euro 4 Euro 4 MP4. Baut 10 rem cakram ada ringnya juga. Ada ring dock. Nanti ya cakramnya ya. Neto di bar kita dapat kabin yang tinggi untuk melindungi mesin OM 452 LA Euro 3 13.000 cc, torsi 2.000 sekian Nm, tenaga maksimalnya 360 horsepower. Sudah ada extra 20 volt, sudah ada teardown, stabilizer, rem satu fender sama batang cord steering sama dalam oli dan itu gitu ya, sama cover perfect. Ini ada exhaust, ini covernya doang, aslinya dia exhaustnya Euro 3 yang punya Actros MP2. Itu ada set marker. Di atas exhaust ini ada footstep. Per kabinnya dia pakai per keong biasa. Ini untuk air intake. Air filternya di bawah ini ya, di belakang mesin. Kaca mati belakang. Boxnya buatan, nggak tahu ya buatan mana, udah diganti. Itu ada lampu malam ya. Ini pengaman samping lawan karoseri. Itu ada muffler standar, silencer standar. Ini bagian bawahnya, itu ada transmisi power shift 3. Power shift 3, 12 speed automatic manual transmission. Kita ada tabung angin nomor 1, nomor 2 di sana, nomor 3 di situ. Nah, ini pengaman sampingnya. Ada tulisan apa aja? Arox dan hashtag kardus balap. Ini yang bikin tab kargo viral. Ada sack marker. Ini ada toolbox. Punya Mitsubishi, kayaknya punya Canter ya. Itu ada cover transmisi tuh. Ini sasisnya, dia rigid ya, bukan tractor head. Ini dia juga ada drag shaft tengah. Dan itu ada drag etalon. Itu couple garden sama stabilizer tengah. Sekaligus penggerak, itu dia gardannya, gitu ya. Ini bracket fender, bracket pengaman samping. Ini dia bracket atau dudukannya boxnya. Nah, ini untuk fender tengah sama belakang. Ini untuk ban belakang atau ban penggerak, dia pakai ban Michelin X Multi 295/80R22,5. Dia pakai baut 10. Peloknya pelok Alcoa ya, ring 22,5, pakai rem sakram juga. Ini untuk ban setir atau ban tengah, ban belakang ya, sorry ya. Sama-sama pakai ban Michelin X Multi dari 11R22,5 atau sama ya, 295 juga. Dia pakai as ya belakang. Dia pakai pelek Alcoa, dia pakai baut 10, dia pakai ring dock juga, dan dia tuh ada asnya. Itu ada mata kucing, ini fender belakang. Ini kepetnya. Ini fender ya belakang. Ini dia pakai dock sama kayak busnya Sun. Kita ngintip dulu lihat balonnya. Itu bracket yang belakang ya, sama ada ini batang setirnya. Ini mata kucing yang belakang, itu kepet sama fender belakang. Ini overhang belakang, dia nggak dipakein pengaman belakang. Ini ban serepnya dia full size, ring 22,5 juga, kayaknya pakai Michelin X Multi. Ini dia ada stabilizer belakang, ada balon untuk naikin ini as belakang. Itu as belakangnya. Ini bracket fender, dan ini sasis sama dudukan untuk boxnya. Iya, kelihatan ya.
Nah ini ada bracket lampu belakang standarnya Actros Arox MP4 di sini. Ini box belakangnya. Ini bagian belakang sebelah kanan dari unitnya. Nah ini bagian box belakangnya ada apa aja? Pertama ada tulisan Tam Cargo www.tamcargo.id. Pada pintunya ada engsel. Engsel ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 2, 10 engsel. Ini ada laci tambahan. Ini lampu belakang dia halogen. Itu ada lampu malam stop, mundur sama sen. Ini bracketnya. Ini ada plat nomor sama bracketnya. Itu rear end belakang. Ini rear under protectionnya. Ada hashtag kardus balap. Bukan serepnya ya. Sama lampu bawah. Dan ini untuk lampu belakang sebelah kiri. Sama ada emboss Mercedes Benz. Ini standarnya Mercedes. Mercedes Benz dari dulu. Ini kabin kiri. Ini lampu kirinya. Ini RUP. Nah ini overhang belakang. Dia panjang ya. Ini nggak ada cover. Ini kan serep sebelah kirinya kayak gini, penampangnya itu full size, tapi itu pakai ban besi, apa kerap besi. Nah ini stabilizer, astroga, balonnya. Ini bracket fender. Ini fender, fender kirinya. Ada mata kucing. Ini ban setir, setir belakang. Sama-sama kami seret X-Movie semua. Tekan sampai belakang, belakang sebelah kiri sama. Ada juga sama, alkohol depan belakang kiri kanan, baut 10 remnya cakram juga depan belakang kiri kanan. Khasnya itu pakai ring drop. Ini mata kucingnya itu bracket untuk yang fender tengah, ini ban setirnya, ini dropnya. Kita ngolong dulu dan dalam tengah. Ini ada tangki solar satu buah, kapasitas 300 liter, aluminium, double strap. Poncong untuk tangki solar agak geser sebelah kanan. Itu bracket galon tengah sama fender yang tengah. Ini pengaman sampingnya tulisan hashtag kardus balap glowing gitu ya. Ada reflektor. Ini box sebelah kiri. Ini tabung angin sebelah kiri. Ini ada air dryer, sama filter solar, itu bracket. Nah itu selang ini ya, selang angin. Ini pengaman sampingnya, sebelah kiri. Ini ada kotak kaki. Itu air dryer sama ini ya, filter solarnya. Nah itu tabung angin nomor 3. Ada stiker Arok glowing. Ada reflektor, sama ada kucing. Ini bracket fan, apa bracket pengaman samping, ini bracket fender kiri bagian bawah, dan juga ada mata kucing bawaan. Itu ada cover transmisi sama transmisi power shift 3 ya, AMT 12 speed. Itu ada bracket fair down. Itu ada ini ya, fair kabinnya masih fair biasa, sama pangkuan kabinnya ada tuh. Ini boxnya, kalau kita dari sebelah kiri. Ini ada bagasi sebelah kiri. Ada logo TAM, ada list plastik, warna ya plastik. Ada klapan kiri, bentuk mirror sebelah kiri, window frame sebelah kiri, spionnya juga. Sama dengan sebelah kanan, itu hand grip juga sama dengan sebelah kanan. M6236-nya juga sama sebelah kanan, ini step-nya. Nah ini untuk unit kabin dia bisa elektrik juga ya. Untuk ban setir juga sama, pakai Michelin 295 atau R2,5 X-Multi. Ini bagian kiri. Tampak kabin. Ini footstepnya, ini bumpernya. Aerodynamic kit, itu kaca depan,
Backup mirror sebelah kiri, yang terakhir sama ini, klakson. Oke, sekian dulu untuk walk around dari special unit Kam Cargo Mercedes-Benz Arox MP12536 L cap strip space 6x2 track lift yang ban setir pakai AS ya. Ini mau ketukan baru, ini unit bosnya Kam Cargo ya, tempat Taufik dengan julukan Fatana. Terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan terlalu buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.